Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dit Petani Durian dari Kabupaten Rembang. Nah teman-teman, kali ini saya akan buat video tentang bunga durian, perkembangannya setelah 1 bulan ini ya. Kita lihat apakah bertambah yang kemarin di ranting bawah kan belum ada. Coba kita lihat dari ini apakah sudah ada atau belum. Yuk mari. Untuk yang di sini ya teman-teman belum menunjukkan eksistensinya. Yang di sini ini belum kelihatan ya, belum kelihatan bertambah bunganya, belum ya di sini yang paling bawah, tapi yang atasnya sudah mulai menunjukkan ya teman-teman. Itu ya, nah tuh kelihatan enggak, sudah mulai menunjukkan eksistensinya ya ini, yang berarti yang ini belum berbunga ya, yang ranting atau dahan bawah ini belum ada. Kita lihat ini, nah ini yang dan atau ranting bawah sebelah beda ini ya, beda arah ya, ini sudah mulai kelihatan ya. Kita lihat dari atas. Ini dulu. Nah teman-teman, ini ya, ini dan ranting yang arah yang berbeda ya, ini sudah mulai muncul ya bunganya teman-teman nih. Coba lihat ya. Nah ini ya, berarti yang belum itu tadi yang itu dan yang arah ke sana ya, itu belum ada bunganya. Nah yang ini sudah, yang arahnya beda ini sudah mulai berbunga ini ya teman-teman. Ini bunganya bisa dilihat ya, cantik sekali teman-teman. Ya, 1 bulanan ya teman-teman. Nih bisa dilihat ya, kita zoom dikit. Nah sudah mulai kelihatan di dahan yang sebelah sini. Kita lihat dahan yang lainnya. Bunga juga yang ini, coba kita lihat teman-teman, yang ini belum menunjukkan tanda-tanda ada bunganya ya, yang ini teman-teman mungkin saja menyusul ya, kita tunggu aja. Tapi yang atasnya, yang atasnya sudah banyak ya teman-teman. Nah, bisa dilihat itu teman-teman.
terus yang arah sini. Nah itu, yang arah sini sudah full bunga. Itu teman. Jadi dua arah ranting yang paling bawah ini belum ya. Coba kita lihat ke arah yang ini, masih satu dan cuma arahnya beda ya. Belum kelihatan ya teman-teman. Belum kelihatan ya. Ada. Berarti yang bawah dan yang arah situ yang sudah. Itu teman-teman. Nah, yang ini yang sudah berbunga tapi yang ini belum, sama yang arah itu. Itu juga belum. Ini yang arah sini satu. Jadi satu sama ini kan. Ini juga belum ya teman. Nah, sekarang kita lihat pohon yang lainnya. Kalau ini yang atas sudah ya teman. Jadi kita lihat pohon yang lainnya ya. Teman-teman, yang pohon ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini malah sudah jadi pentil ya teman-teman ini. Nah ini di pohon yang ini malah sudah jadi pentil. Ini sudah. Kita fokuskan dulu. Ya. Sudah rontok ya mahkotanya menuju ke pentil ini setelah satu bulan ya teman-teman. Setelah satu bulan ini bunga ini sudah berumur satu bulan ya. Dan ya bertahan ya teman-teman, bertahan. Kenapa yang ini batang bawahnya ini, ranting-ranting bawahnya ini kering, tapi dia untung di ranting yang masih subur, yang masih basah ini teman-teman. Bisa dilihat sudah jadi pentil ini teman-teman ya. Pentil ini yang ini ya, kita kasih umur satu minggu ya setelah berbunga dia sudah menjadi pentil. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya ya. Nih, ya teman-teman. Nih. Sudah jadi pentil durian. Ini yang akan jadi buah durian ya teman-teman. Nanti juga diseleksi alam sendiri apakah dia bertahan jadi buah atau rontok ya teman-teman. Nanti ada seleksi alam sendiri ya. Pokoknya yang pohon ini sudah berbunga dan sudah perkembangannya sudah menjadi pentil atau jempol atau jempolan lah itu pentilnya. Nah, kita lihat pohon yang ini teman-teman. Tadi kan yang ini. Kita lihat pohon yang ini ya. Coba kita zoom. Iya. Teman-teman kalau tahu, itu bunganya sudah banyak sekali ya teman-teman. Di
dan yang sebelah ke arah sini ya teman-teman ini. Dan yang ini ya, bisa dilihat ya teman-teman, itu bunganya sudah banyak sekali. Ini durian gendro ya, saya namakan durian gendro yang ini. Ini saya namakan durian gendro. Kalau kita lihat dari sisi yang lain ya, nah ini sisi yang lainnya ya. Ini banyak sudah berbunga lebat ya. Jadi bisa dipastikan pohon yang ini sudah berbunga ya teman-teman. Oke, belum mekar ya. Nggak tahu kalau yang di atas sudah mekar itu teman-teman. Yang di atas itu sudah mekar. Tapi ya kameranya nggak bisa melihat yang di atas sana. Nah, kita lanjut lihat dari bawah ya. Untuk pohon yang selanjutnya. Kita melihat dari bawah. Sudah batang buahnya sudah berbunga. Apakah bunganya bertambah? Oke, mari kita lihat. Tapi ya sudah besar ya teman-teman. Kita lihat perkembangannya, apakah batang yang bawah ini mengeluarkan bunga. Belum ada kelihatan mata ketam, belum kelihatan ya teman-teman. Jadi ya kita tunggu saja. Tunggu apakah batang yang bawah ini akan berbunga. Dan untuk yang atasnya apakah bertambah ya, kita lihat dulu ya. Nah, fokuskan dulu. Teman-teman bisa dilihat itu ada bunganya ya. Jadi untuk pohon yang ini bunganya bertambah ya di batang tengah. Ya. Batang bawah belum terlihat. Dan mungkin saja akan bertambah nanti bunganya di batang yang paling bawah. Oke, kita lanjutkan ke pohon yang kita lihat dari atas tadi. Tapi kita lihat dari bawah. Nah, ini teman-teman bisa dilihat teman-teman. Nah, ini bunganya sudah bertambah banyak. Di batang paling bawah dia juga sudah berbunga ya teman-teman. Di ini yang batang bawah ya teman-teman, kita fokuskan dulu, lihat bunganya sudah banyak sekali, syukur ya. Nah, jadi bisa dipastikan ini sudah berbunga semuanya ini untuk batangnya.
Ya teman-teman, bisa dipastikan sudah berbunga. Oke, mantap ya nih teman-teman, yang pohon ini. Oke, pohon ini sudah oke, sudah berbunganya. Nah, kita ke pohon yang lanjut. Gimana dengan pohon ini ya? Apakah dia sudah pentil, sudah bunga menuju pentil ya? Bisa dilihat ini, sepertinya dia sedang menuju pentil ya teman-teman. Ini pentilnya saat ini berukuran pucuk kelingking ya teman-teman. Dan yang pohon ini setiap dan alhamdulillah berbunga ya. Sampai di sana pun dia berbunga. Ini teman-teman, ya kelihatan nggak? Jadi ini umurnya yang paling tua, maksudnya umur bunganya yang paling tua dan bunganya sudah berumur 1 bulan ya teman-teman. Yang kita bisa kasih tanda ya teman-teman di video ini, nanti umur pentilnya durian yang ini sudah 1 minggu ya dari bunga ya teman-teman. Jadi nanti kita update perkembangannya selanjutnya di video selanjutnya teman-teman, gimana perkembangannya, apakah bagus dia ataukah rontok ya, nanti kita lihat di perkembangannya di video selanjutnya. Nah ini sampai atas itu berbunga ya teman-teman, sampai sana alhamdulillah ya. Jadi nanti kita lihat saja perkembangannya di video selanjutnya ya teman-teman. Untuk bunga durian itu, misal ada pertanyaan apakah jadi semua atau tidak, jawabannya tidak teman-teman. Nanti pasti ada seleksi alam membuat bunga durian kita rontok dan pada persatuan lalu nggak akan jadi buah ya teman-teman. Jadi jawabannya tidak jadi bunga, apa, buah semuanya. Masih ada seleksi alam lagi, nanti setelah jadi pentil pun ada seleksi alam lagi ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah positif bunga durian itu akan jadi buah semua, jawabannya tidak. Masih ada seleksi alam lagi ya teman-teman. Nah, gimana kalau ada pertanyaan gimana ciri-cirinya kalau buah durian, apa, bunga durian jadi buah? Kalau bunga durian itu nggak kering semuanya, dia bakal nantinya jadi buah. Kalau tanda tanyanya nggak jadi, dia itu kering, kalau disapu pakai tangan itu pada rontok, itu rontok semuanya ya. Tapi kalau masih ada yang bertahan mungkin jadi buah ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman, dan itu jawaban apakah bunga durian akan jadi buah semua, jawabannya tidak. Dan ciri-cirinya gimana jadi buah seperti tadi ya teman-teman. Nah teman-teman, jika suka dengan video saya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Itu bisa membuat saya termotivasi dan semangat saya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video dari saya kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.